Sebentar ya. Ya, izin gabung ya, Mas. Siap, saya masih Oke. men-setting Siap, siap. setting live di Facebook. Mantap. Kok belum hidup ya? Bentar ya. Nah, ini dong. Begini kan mantap. Sebentar ya. Mantul. Sebentar, saya mau nginvit teman-teman nih. Kita mulai setengah sebelas. Setengah sebelas, ya Allah. Setengah sepuluh. Gimana sih ini? Spotlight mana nih? Nah, gini dong. Screenshotnya nggak bisa nih. Luar biasa, yang hadir ada 5.000 orang. Benar-benar luar biasa. Zoom meeting. Ini untuk pertama kalinya saya Zoom meeting plus ya, plus live Facebook. Untuk teman-teman yang baru masuk, tenang. Jadi belum dimulai kok. Kita ngobrol santai dulu. Passcode email. Mana nih? Dia. Yuhu. Loh, kok video saya nggak muncul di timeline ya? Kok muncul sih? Oh, begini caranya. Ini bisa nggak ya live di Facebook, juga live di YouTube? Mari kita coba. Nggak bisa ya. Ini cuma single stream. Ada berapa orang sekarang? Wah, sudah 10.000. Sambil saya tunggu, sambil ngopi. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya. Bertanya tentang apapun itu ya. Kalau mau bertanya bisa di-on-kan. Apa itu? Mic-nya. Ada yang mau kopi? Arabica. Thank you.
Pagi menjelang siang ini kita ngebahas bagaimana cerita dan cara saya mendapatkan 13.000 list email tanpa harus beriklan. Ya, tanpa beriklan. Enak sih sebenarnya Zoom bisa live Facebook ya, tapi nggak bisa live YouTube. Itu masalahnya. Ada Mas Andika, Mas Yadri, Mas Umar. Banyak nih. Pak Eko, wah Pak Eko nih sering beli produk saya. Sebentar. Saya sambil menyiapkan materinya ya. Apa aja yang perlu disiapkan? Di sini saya tunjukkan sebentar ya. Ya Allah. Silakan teman-teman yang mungkin ada mau ditanyakan, sangat-sangat diperbolehkan untuk bertanya. Waalaikumsalam Pak Eko, siap. Siapa aja sih yang hadir di sini? Mbak Dian, terus Mas Anggun Rizky. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nyala sendiri. Dari siapa nih? Siapa nih yang ngomong nih? Saya. Mas Jajang ya? Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin, Mas? Mas Tri, dari kapan itu email marketing? Bentar. Saya menjalankan teknik promosi menggunakan email itu sejak tahun 2014, 15, 15 awal, ya 14. 14 itu mulai mempelajari, 2015 itu mulai action, terus di tahun 2016 itu saya baru menghasilkan dari email
ya menghasilkan dari email. Berarti total setahun dari action ya? Betul, betul. Itu langsung 16.000 itu ya? Atau dari berapa? Yang studi kasus 13.000 ini saya dapatkan selama kurang lebih 6 bulanan. Jadi dari kira-kira itu sekitar awal 2017 sampai akhir 2017 gitu. Dan itu murni tanpa iklan saya. Ya. Iya. Sama-sama ngerokok, Mas Ri. Siap. Sepertinya kalau saya live di Instagram sekalian bagus ya. Bentar. Oh, ini ruangan boleh ngerokok ya? Mas Adit. Mas Adit. Ya? Itu yang di Snapix-nya kenapa sih masalahnya itu? Problemnya belum beres-beres. Snapix-nya itu yang masalah di poin itu, Mas. Kayaknya ada trouble di sistem atau gimana? Biasanya lancar. Oh, Pak Eko ya. Siap. Di Snapix itu, jadi ceritanya, ini sebenarnya yang terdampak bukan hanya pembeli ya. Saya sebagai pemilik juga terdampak. Ya. Halaman-halaman saya itu ratusan jumlahnya di Snapix. Jadi, kalau ngomong terdampak, ya sama-sama terdampak. Ya. Dan problemnya itu datang dari pertama sebenarnya tiba-tiba server down. Ya, dengan keadaan di mana traffic itu sebenarnya sedang tidak begitu tinggi. Karena down-nya itu sore, menjelang maghrib. Dan memang biasanya traffic lagi nggak begitu tinggi jam segitu. Sekitar jam 4 kalau nggak salah, itu down. Ya. Nah, kemudian, ini kan sambil klarifikasi ya. Kemudian dicek sama tim saya, tidak ada masalah di server gitu, tidak ada masalah. Akhirnya saya cuma bilang udah restart aja servernya. Kalau di restart itu kan cuma butuh sekian detik gitu ya, 30 detik udah selesai. Habis itu server udah up lagi, udah selesai. Nggak taunya selisih 2 jam atau 3 jam gitu down lagi gitu. Dengan keadaan traffic juga nggak begitu besar. Akhirnya, loh, kok aneh, gitu kan? Akhirnya, dicek oleh tim saya, kayaknya ini butuh upgrade, Mas. Bilang gitu tim saya. Oke, kalau begitu di-upgrade deh beberapa kebutuhan server yang seperti PHP dan lain-lainnya itu di-upgrade. Seperti biasa, upgrade seperti biasa, maintain seperti biasa, karena biasanya per 3 bulan atau per bulan itu ada maintain, ya nggak ada hal yang genting dirasa waktu itu. Cukup di backup, udah selesai. Begitu di upgrade, ternyata database ini tidak bisa di restore. Nah, disinilah crash-nya. Gitu. Oh, antas antum ben biasa, nggak biasa-biasa. Di samping itu juga landing page-nya juga yang sudah ada template-nya itu juga semakin habis ya, hilang. Nah itu, jadi restore-nya itu nggak komplit ya? Nggak komplit, gitu ya. Baik. Yang ter backup itu semua, tapi yang bisa di-restore itu cuman sampai bulan Februari 2020. Oh. Wah, saya pusing tuh, gitu. Pantesan. Pusing bukan perkara hanya karena punya saya hilang, karena kalau punya saya hilang pun tidak masalah. Kenapa? Karena ya tinggal bikin aja, kalau saya udah biasa bikin landing page setiap hari. Yang bikin saya pusing adalah ada 4.000 orang yang pakai Snapix dan disitulah saya bingung. Problem semua jadinya. Okay, sekarang coba kita usahakan, kita restore. Jadi waktu itu sekitar kurang lebih 6 jaman maintains. Bukan 6 jam sih, lebih dari 6 jam kok. Habis itu akhirnya kembali normal, berangsur normal, meskipun bukan 100% normal, tapi ketika itu app sudah bisa digunakan, dan awalnya peak itu nggak bisa dikembalikan 100%. Gitu ya. Nah, akhirnya dicari caranya, dengan berbagai cara, akhirnya bisa dikembalikan. Gitu.
bisa dikembalikan seperti cuman itu tadi enggak semuanya bisa dikembalikan, jadi enggak 100% begitu kembali. Iya, iya. Jadi udah ada solusinya. Nah, dari situ sebenarnya saya udah mengira gitu, kayaknya ini bukan masalah dari server yang ada di dalam Snapixa itu sendiri, masalah dari luar deh. Cuman saya, karena saya nggak paham dunia server ya, saya cuman bilang, ya udah tolong dicek lagi. Dicek lagi tetap nggak ada masalah. Selisih 3 hari dari, tiba-tiba down lagi gitu. Loh, kok bisa gitu? Padahal nggak ada apa-apa nih. Akhirnya, oke, nggak bisa nih, biarin dicek, ternyata setelah dicek secara menyeluruh, manual lagi ngeceknya, scan-nya banget, temulah ada yang menyerang server Snapixa, atau biasa disebut DDoS ya, DDoS, kayaknya di Google apa itu DDoS, intinya yang menyerang server Snapixa. Akhirnya waktu itu sudah ditangani dan saja teman-teman yang menyerang itu Jawa Barat. Oke, nggak apa-apa, dan kita sekarang sedang proses ya. Jadi itu juga dengan kompensasi. Jadi saya benar-benar mohon maaf, yang pasti tidak ada kesengajaan dan tidak ada niat untuk membuat semua itu berjalan tidak normal. Gimana, gimana? Bisa kita mulai? Oke teman-teman, bisa kita mulai? Ya mas, mulai aja mas. Oke. Nah, kemarin sebenarnya ada rencana dan teman member saya nggak berubah nih. Bentar ya. Berubah nih. Berubahnya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Dan tengah 10-an udah bilang siang ya. Berarti sekarang pas tengah 10. Nah, di pagi hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman untuk bisa berbagi tentang email marketing ya, dan topik atau pembahasan yang kita akan bahas di pagi ini, kita akan ngebahas bagaimana cerita saya, studi kasus saya mendapatkan 13.000 email dari tanpa harus beriklan ya. Jadi saya bisa mendapatkan 13.000 email tanpa saya beriklan di Facebook maupun di Google. Intinya saya mendapatkan semua itu dengan cara organik ya, dengan cara gratisan. Oke. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah, sebentar, saya ingin share screen dulu. Mana nih? Share screen. Oke. Ding dong. Mantap. Kita share screen. Duh, mana nih pilihannya share screen ya? Oh, di sini ternyata. Saya minta maaf teman-teman, kurang teliti nih. Oke, terus
Kok mind mappingnya nggak ada? Mind mapping. Sebentar. Kok lucu sih? Oke deh, nggak apa-apa ini aja. Oke. Nah, jadi ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Coba konfirm ke chat ya. Konfirmasi ke chat teman-teman. Bisa ngelihat screen saya apa enggak? Mantap, kelihatan. Sip. Yuk, kita mulai. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah berpikir dulu apa yang seperti biasa ketika saya mengisi program, mengisi webinar di pedagang tajir, mengisi webinar di dimanapun itu ya. Saya selalu berbicara tentang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, akan melakukan sesuatu gitu ya. Itu saya selalu berpikir untuk mendapatkan semua itu kita berpikir kepada dua hal fokusnya gitu ya. Jadi dua hal itu apa? Apa yang harus dimiliki dan apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi di sini apa yang harus dimiliki dulu gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi dua hal inilah yang sebaiknya teman-teman pikirkan ketika ingin menjalankan, menduplikasi bahkan cara saya untuk mendapatkan 13.000 list email ini. Oke. Jadi apa yang pertama harus dimiliki? Oke. Gimana sih ini? Nah, yang pertama harus dimiliki oleh teman-teman adalah full lead magnet. Oke. Tenang, kok bisa ada kata full-nya, Mas? Nah, nanti kita bahas itu. Yang kedua adalah setengah lead magnet. Ada full, ada yang setengah, ya. Yang ketiga adalah tool email marketing. Yang keempat adalah landing page. Nah, terus yang selanjutnya adalah studi kasus. Jika memang tidak bisa memiliki studi kasus, tidak masalah, tapi setidaknya punya ide pembahasan yang berpotensi viral, ya. Nah, oke, ini saya zoom biar jelas ya untuk teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus memiliki full lead magnet, ya. Maksudnya gimana, Mas? Jadi ketika teman-teman itu ingin mendapatkan list sebanyak yang sudah saya sebutkan angkanya tadi, itu adalah dengan cara kita memberikan lead magnet kepada mereka. Ya, lead magnet itu adalah sesuatu yang kita bagikan secara gratis kepada mereka yang memasukkan nama dan email. Ya, nah, lead magnet ini isinya, ya, lead magnet ini isinya adalah studi kasus. Lead magnet ini isinya, lead magnet ini isinya adalah ide pembahasan yang berpotensi viral, gitu ya. Nah, kemudian kalau setengah lead magnet gimana, Mas? Saya nggak tahu kasih namanya apa yang bagus gitu ya. Pokoknya setengah lead magnet. Setengah lead magnet itu adalah isi dari full lead magnet, tapi tidak semuanya. Pada intinya begini, ketika kita membagikan sesuatu secara gratis, misalkan cara mendapatkan pendapatan atau income 15 juta dalam satu minggu, misalkan ya,
Nah, kan kita bikin tuh panduannya. Nah, bikin. Dibuatlah sebuah panduan dalam bentuk PDF. Gitu ya. Di situ dijelasin step by step-nya apa aja nih yang dijalankan. Kok bisa dalam satu minggu itu 15 juta? Berarti sehari dapatnya sekitar 2 juta, kan gitu. Gimana caranya? Itu dijelasin step by step-nya. Nih, saya yang melakukan ini dapat sekian, 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 sekian. Ini yang saya lakukan. Ya. Nah, kemudian dari situ, di dalam PDF ini, itu diarahkan ke dalam full lead magnet. Gitu. Oke. Nah, lead magnet ini isinya adalah panduan video yang masih membahas dari 15 juta per bulan tadi. Per bulan, per minggu tadi. Gitu ya. Jadi kalau yang lead magnet yang sifatnya itu memancing, gitu ya, itu diberikan dalam bentuk PDF, dan tentu saja tidak semua materi diberikan, gitu. Misalkan ada rahasia dapur dan sebagainya, itu tidak diberikan semuanya. Dijelaskan lebih detail, explain-nya melalui video di dalam full lead magnet ini, gitu ya. Nah, mendeliverinya, mengirimkannya, gitu ya, memberikannya, atau bahasa mudanya memberikan link downloadnya deh, gitu ya, atau memberikan link videonya, itu menggunakan landing page, gitu. Landing page yang dimana bentuknya sebuah opt-in. Opt-in page, gitu ya. Jadi, ketika teman-teman itu di sini, mana sih? Ketika itu teman-teman di sini sudah memiliki full lead magnet ini tadi, langkah selanjutnya adalah membuat memiliki landing page, gitu ya. Di mana di dalam landing page itu kita membuat sebuah opt-in page, gitu. Nah, di situ kita integrasikan dengan tool email marketing yang kita miliki, gitu. Oke. Nah, oke. Sampai sini 60% perjalanan untuk mencapai dan mendapatkan list email 13.000 sudah sampai, ya, sudah tercapai. Oke. Jadi yang harus teman-teman miliki setidaknya ini ya. Oke, lead magnet, setengahnya dari lead magnet itu tool email marketing, landing page, studi kasus atau ide pembahasan yang berpotensi viral, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan, gitu kan? Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Oke, yang pertama, ini langsung saya kasih angka, gitu ya, biar enak ya. Maksud saya itu biar jelas, gitu ya. Jadi langsung saya kasih angka, mana nih, icon, angka 1. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat lead magnet. Oke, jangan dilihat ini yang full atau yang setengah tadi mas, enggak, pokoknya bikin dulu aja. Oke, nah, membuat lead magnet itu ada dua cara. Oke, gimana sih? Membuat lead magnet itu ada dua cara. Yang pertama ya dari studi kasus. Yang kita alami sendiri tentunya ya. Yang kita alami dan kita mengetahui itu dan kita tentu saja bisa merasakan oh ini sisi baiknya, oh ini sisi negatifnya, oh ini kurangnya, ini lebihnya. Nah, itu studi kasus dari pengalaman kita sendiri, gitu ya. Nah, di sini ketika teman-teman itu bisa membuat studi kasus ini, itu akan lebih enak, gitu ya. Yang kedua, mas saya nggak punya studi kasus sendiri. Gimana dong? Nah, cara terbaiknya adalah duplikasi artikel. Saya bilang duplikasi, bukan copy paste, ya. Dan duplikasinya bukan diganti judulnya aja ya, bukan diganti tanggalnya aja.
Jadi duplikasi itu ya menyeluruh, tapi topiknya masih dalam satu pembahasan topik ya. Nah, kita carinya kalau saya itu biasanya dari Google Trend. Oke, saya biasanya dari Google Trend, terus YouTube, trending YouTube. Ah, terus selain dari sini, Quora itu juga banyak, Medium, gimana sih? Quora, Medium. Nah, ini adalah sumber-sumber bacaan saya untuk membuat sebuah lead magnet, gitu ya. Nah, di sini di dalam lead magnet yang tentu saja ini bukan asli buatan kita ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang kita buat dari nol, ya, tapi ini ada yang membuat. Nah, itu harus disertakan sumbernya. Jadi sertakan misalkan tulisan ini atau panduan ini dibuat menduplikasi atau mendapatkan referensi dari artikel asli di sini. Nah, itu akan lebih baik. Kalau kemudian muncul pertanyaan bahwa, Mas, nanti akhirnya originalitasnya tidak terjaga dong. Artinya orang bisa melihat bahwa kita nggak membuat sendiri. Ya, itu sebuah resiko gitu. Kalau nggak mau, ya kita harus membuat studi kasus sendiri terlebih dahulu. Ya. Nah, saya lupa nambahin. Studi kasus itu mudah buatnya. Gitu ya. Sangat-sangat mudah. Studi kasus itu pada intinya itu memiliki beberapa pokok atau poin tertentu. Pertama, terjadi pada waktu tertentu. Gitu ya. Jadi ada ringnya, ada angkanya. Seperti saya bilang 13.000 email tanpa iklan. Nah, jadi ada angkanya 13.000. Ya. Misalkan 7 hari menjadi dropshipper mendapatkan 500 juta dari Shopee. Ya, nah itu kan ada angkanya 500 juta, angkanya ada durasinya juga, itu lebih bagus, ya. Yang kedua, studi kasus itu juga tidak melulu tentang keberhasilan, tidak melulu tentang angka yang besar, tidak melulu tentang sesuatu yang sifatnya itu bagus. Bisa juga studi kasus itu yang sifatnya negatif gitu ya, atau sesuatu yang buruk. Jadi kita buat, misalkan kita bertemu sesuatu yang tidak bagus. Misalkan modal iklan 100 juta, boncos dapatnya cuma 10 juta. Misalkan, jangan sampai tapi ya. Misalkan ini ya. Nah itu kan nggak bagus, kan itu minus angkanya ya. Dan itu bukan sebuah keuntungan tentu saja. Itu adalah kerugian. Nah, tapi itu bisa menjadi sebuah studi kasus. Dan kita bisa buat itu menjadi sebuah lead magnet ya. Jadi kalau teman-teman di sini ini banyak nih saya menemukan di beberapa pertanyaan beberapa member saya tanya, "Mas, studi kasus itu harus dibuat berdasarkan pengalaman." Iya, sebaiknya. Ya. Saya sendiri nggak pernah bikin studi kasus dari pengalaman orang lain masalahnya. Jadi ya jawaban saya adalah ya memang harus dari pengalaman sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, yang selanjutnya apa, Mas? Yang selanjutnya adalah ada angka, ada durasi yang jelas. Apakah harus bagus hasilnya, Mas? Ya tentu saja enggak, ya. Kalau memang teman-teman itu memiliki hasil yang jelek, ya tidak apa-apa, tetap bisa menjadi studi kasus, gitu ya. Nah, kalau sudah buat mana tadi? Lead magnet, ya, sudah buat lead magnet ini, teman-teman, langkah selanjutnya adalah membuat opt-in page. Oke. Ini ada, ya kelupaan lagi. Ini ada, ini kan poin 1. Ada poin 1.2. Gitu ya. Nah, poin 1.2 itu adalah, ini saya tambahin di sini aja ya. Jadi poin 1.2 itu adalah membuat versi dalam tanda kutip pancingannya. Kalau kita membuat lead magnet yang full, kita juga harus membuat yang versinya itu setengah-setengah gitu. Kenapa? Mas, berarti itu nggak ikhlas. Bukan. Jadi kita sangat penting ya memunculkan rasa penasaran seorang audiens. Keingintahuannya itu harus dimunculkan dengan cara seperti itu gitu ya.
Nah, kalau kita langsung menyuguhkan full semuanya, ya, full itu juga bukan sesuatu yang salah. Tapi ini kan trik saya. Nah, jadi saya boleh egois dong. Nah, dari situ saya ingin membuat seseorang itu penasaran. Dengan penasaran itu, dengan rasa, sih bahasa Inggrisnya, curiosity ya. Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya begitulah ya. Di situ, teman-teman itu akan membuat seseorang itu semakin besar keinginannya untuk, ya kalau produknya dijual itu berarti untuk membeli, karena ini studi kasusnya adalah sesuatu yang digratiskan, akan membuat orang semakin semangat dan semakin berkeinginan untuk memasukkan database-nya. Ya. Nah, kita buat opt-in page. Ya. Nah, jadi di sini saya langsung praktek, saya buat opt-in page dulu. Ya. Saya buat opt-in page di sini. Misalkan nih, dari sini deh, ya. Nah, di sini saya buat opt-in page yang di mana terdapat mana nih elemen email dan nama. Nah, namanya opt-in page itu adalah sesuatu yang di mana dia adalah sebuah halaman yang di situ menjelaskan informasi singkat. Gitu ya, informasi singkat, ada sesuatu yang digratiskan di mana seseorang untuk mendapatkan itu harus memasukkan nama dan email, ya. Jadi kita buat kolom, mana nih kolom input. Nah, di sini saya buat misalkan kayak gini. Jadi saya buat yang pertama itu adalah nama di sini ya, full name juga nggak apa-apa, nama lengkap. Oke, wajib dong diisi. Nah, triknya di sini. Triknya di sini saya. Jadi di sini bukan ditulis masukkan email kamu. Kalau saya, bukan. Tapi ditulis email yang sering kamu buka. Nah, terus ditambahin submit button. Nah, di sini ditambahin submit button. Mana nih? Kuning ya. Oke. Saya mau download sekarang. Gitu ya. Nah, di sini kita save. Misalkan nih lead magnet. Oh ya, headingnya belum saya ganti. Download gratis. Nah, ini ya. Terus di sini dikasih apa ya, headline yang menarik. Misalkan dapatkan panduan video gratis tentang trik mendapat jualan di mana ya? Misalkan di sebut saja marketplace, gitu ya. Marketplace, trik jualan di marketplace dengan bisa mendapatkan keuntungan 200 juta dalam satu minggu. Nah, ini saya bold. Nah, ini saya bold. Nah, gini. Di sini ditulis masukkan nama dan email, ya, nama dan email Anda untuk mendapatkan panduan videonya. Nah, cukup, dah. Oke, sampai di sini kita sudah memiliki opt-in page. Nah, cukup seperti itu saja. Jadi kita nggak perlu bikin landing page model sales page yang memanjang detail banget gitu, nggak perlu, gitu ya. Kita cukup membuat sebuah opt-in page yang di mana itu sangat-sangat simpel dan mudah tentu saja ya. Dan ini kan nggak membutuhkan apa ya skill atau waktu yang panjang. Kita kan cukup membuat halaman seperti ini udah beres, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini ada yang kurang nih. Ini belum saya setting nih buttonnya. Bentar. Action, submit form. Oke. Nah, udah. Nah, kita balik ke mind map.
kita buat opt-in page yang di mana, ya, yang di mana ini diintegrasikan ke dalam autoresponder, bukan autoresponder bahasanya, tool email marketing yang kita gunakan. Autoresponder itu hanya satu dari sekian banyak fungsi tool email marketing, ya. Nah, diintegrasikan, oke. Jadi di sini saya akan logout dulu. Saya pakai akun satunya. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke dashboard untuk membuat list baru, gitu ya. Untuk membuat list baru. Nah, di sini saya buat list baru. Kemudian saya berikan nama, misalkan, entar, apa ya namanya? Free webinar. Free webinar. Free marketplace. Ya. Template enggak usah, kita submit. Oke. Mana tadi? Free marketplace. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita buat form. Oke, kita buat form baru. Free marketplace. Kemudian kita bisa langsung create form di sini. Oke. Di sini kita buat marketplace dan kita bisa langsung setting untuk double opt-in, ya. Ini penting banget. Mas, tapi kalau double opt-in sering orang nggak konfirmasi gini-gini. Ya, kalaupun single opt-in, menurut saya single opt-in itu kalau kita berbicara quantity, ya, karena orang itu nggak perlu konfirmasi dan dia bisa langsung mendapatkan apa yang dia ingin download, gitu ya. Nah, kalau double opt-in kita bisa setting nih. Dia harus konfirmasi dulu, jadi dia benar-benar orang lah. Ibaratnya seperti itulah mudahnya ya. Full name ini udah semua, terus confirmation setting, tes konfirmasi, oke. Jadi kalau dia habis submit, tampilkan pesan aja. Misalkan, terima kasih. Silakan cek email Anda. Ya. Kalau dia sudah konfirmasi, dia dikirimkan kemana? Misalkan saya kirimkan ke website saya. Jadi ketika dia klik konfirmasi, dia akan dilarikan ke sebuah website. Terus kalau sudah kita on-kan dan kita save. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman, kita tinggal mengintegrasikan form ini dengan opt-in page tadi gitu. Nah, di sini kita bisa edit dulu. Kita ambil form HTML-nya. Ya, kita ambil form HTML-nya di sini. Nah, ini dia exclude styling. Oke, langsung kita copy. Nah, di sini langsung kita copy dan kita integrasikan di sini. Nah, ini dia integrasi dengan HTML. Oke, kita tambahkan kodenya. Nah, langsung bisa. Di sini tinggal integrasi nama, email. Nah, sudah. Oke. Beres deh. Begitu ya. Jadi sekarang tugas kita yang sini, ini udah beres. Ya. Tugasnya adalah tadi mengintegrasikannya. Nah. Oke. Integrasi. Ya. Nah, langkah selanjutnya apa, Mas? Bentar, pelan-pelan gitu ya. Langkah selanjutnya adalah tadi kan saya bilang tentang mana nih? Ide pembahasan yang berpotensi viral. Nah, jadi di sini adalah poin ketiganya, kita harus membuat konten atau pembahasan yang berpotensi viral. Tentu saja, gitu ya. Saya nggak perlu nambahin lagi nih panjang-panjang.
Tentu saja, teman-teman, kalau ingin, gitu ya, kalau ingin membuat sesuatu yang berpotensi viral, harus berhubungan dengan studi kasusnya. Jadi ini sangat-sangat wajib, bukan wajib loh ya, tapi sangat-sangat wajib berhubungan dengan lead magnet yang kita tulis, gitu. Jangan sampai teman-teman misalkan menulis, apa ya, misalkan tentang marketplace tadi, gitu ya. Terus pembahasannya bukan marketplace, pembahasannya malah misalkan iklan Facebook, ya nggak nyambung gitu ya. Atau misalkan lead magnetnya tentang TikTok misalkan, TikTok marketing misalkan, atau TikTok mastery misalkan ya. Nah, yang dibahas TikTok tapi dia pembahasan konten viralnya adalah dengan cara membahas misalkan Canva misalkan, ya nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat konten yang berhubungan dengan lead magnetnya. Nah, agar viral, ya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar viral, ya, subtopik. Nah, ini saya buat gini aja. Oke, pertama, angka yang bombastis. Ini sangat berpotensi viral. Saya bilang bombastis, bukan hoax, gitu ya. Jadi bombastis itu tidak salah, asalkan memang real, gitu. Kayak tadi saya bilang, 200 juta dalam satu minggu. Itu untuk kelas dropshipper pemula lagi. Itu kan boom banget, gitu loh, meledak banget. Ya. Jadi angka yang bombastis, terus instan, apa ya bahasanya, easy money. Easy money bahasanya. Jadi orang itu mendapatkan panduan itu bisa terbantu untuk mendapatkan uang dalam tanda kutip mudah. Ya, itu juga berpotensi viral. Gitu ya. Terus membawa nama sesuatu yang sedang trending. Contoh, misalkan sekarang lagi trending apa ya? Sekarang itu lagi trending COVID misalkan ya, COVID. Gak apa-apa, kita membahas itu juga tidak masalah selama itu nilainya memang sifatnya memang positif. Oke. Okay? Bukan bermaksud berpesta di tengah pandemi maksudnya gitu ya, tapi ya kan memang itu ada nilainya dan sifatnya positif, tidak masalah, ya. Terus membawa nama saya bilang sesuatu itu bisa banyak hal ya. Enggak selalu brand gitu ya, tapi kalau memang brand usahakan itu tidak berpeluang untuk dibawa ke meja hukum gitu ya. Karena ada kok ya, ada loh yang biasanya bisa seperti itu ya. Kemudian di sini kalau memang teman-teman sudah punya apa ya, channel atau kolam selain email, manfaatkan. Oke. Okay? Another channel. Oke, manfaatkan maksudnya gimana? Manfaatkan untuk gitu ya, untuk bisa membuat itu semakin viral. Gitu ya. Jadi target kita kan di sini adalah database email ya, database email gitu. Nah, kalau teman-teman ingin atau sudah gitu, sudah memiliki database channel Telegram, grup Facebook, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi sesuatu yang berpotensi viral itu bisa memenuhi empat kategori ini menurut saya, ya. Nah, dari semua itu insya Allah teman-teman perlahan-lahan, memang tidak instan gitu ya. Saya aja untuk mendapatkan 13.000 email ini kurang lebih 6 bulan. Jadi nggak langsung dapat ya, dari nol langsung tiba-tiba up, meledak gitu, nggak mungkin. Jadi ada waktunya, oke. Jadi kurang lebih cara saya itu kayak gitu. Apa yang saya jalankan di sini nggak ada pembahasan tentang iklan karena memang saya tidak menjalankan iklan untuk mendapatkan semua ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ternyata ada 38 orang yang ikut webinar kali ini. Ada yang mau bertanya kah? Kalau ada langsung raise your hand gitu ya. Langsung raise your hand, nanti saya on-kan untuk sound-nya, mic-nya gitu ya. Saya sambil ngopi.
sambil menunggu pertanyaannya teman-teman. Oke? Dan sambil ngecek HP. Mana nih yang mau tanya? Mas Gilang, oke. Silakan Mas, sudah saya unmute. Mana nih suaranya? Halo. Nah, mantap. Gimana Mas? Mas Gilang? Saya mau tanya Mas, kan kita udah bikin apa namanya? Lead magnet, opt-in page. Pertanyaannya gimana sih Mas biar dapat apa namanya? Lead yang potensial banget gitu. Maksudnya yang terus cara ngelolanya kayak gimana gitu. Terus kira-kira kalau cara gratisan potensi biar dapat lead yang berkualitas tuh kayak gimana Mas? Itu aja sih pertanyaannya. Siap. Oke. Cara mengelola lead gitu ya, mengelola lead yang kita dapetin dan cara memanage sekaligus meningkatkan memperbaiki kualitas lead yang kita dapetin dari sesuatu yang gratis. Kurang lebih gitu pertanyaannya Mas ya? Ya, benar. Oke. Nah, cara meningkatkan kualitas ya. Jadi kalau boleh berbagi nih gitu ya. Sebenarnya lebih mudah merubah pemikiran orang dari dia beli 100 ribu disuruh membeli 10 juta daripada merubah mindset orang dari dia tidak membeli untuk disuruh beli 100 ribu. Ya, itu yang harus diingat. Itu kenapa muncul konsep yang dinamakan produk penetrasi. Produk-produk yang sifatnya dia nilainya itu nggak terlalu tinggi, ya, secara harga itu dia biasa aja, atau bisa dibilang malah di bawah pasaran, tapi itu membuat orang memiliki mindset bahwa saya adalah pembeli. Gitu ya. Nah, ini berbeda kasus ketika kita memberikan sesuatu yang gratis kepada seseorang. Ketika kita memberikan sesuatu yang gratis kepada seseorang, maka dia akan berpikir, saya bukan pembeli. Maka dia akan berpikir, ya saya hanya list email kamu, list database kamu aja. Nah, jadi yang harus Mas Gilang lakukan atau teman-teman lakukan adalah membuat produk penetrasi yang sifatnya ya bukan murahan ya, tapi harganya itu bisa dibilang murah. Dari situ kita bisa membuat seseorang itu memiliki sebuah cara berpikir, ya ternyata kalau saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat, kualitasnya lebih bagus, isinya lebih oke, saya harus bayar. Mudahnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, tadi apa yang kedua ya? Kok lupa sih saya? Cara ngelola leads yang udah kita kumpul, Mas. Ah, iya, ya Allah. Jadi ketika lead itu udah terkumpul, Mas ya. Udah terkumpul ya. Tadi kan saya nunjukin tuh di dashboard email autoresponder yang saya gunakan. Di situ kan ada list, ya. Itu adalah cara termudah untuk manage. Membedakan lead-leadnya. Dikasih. Kalau saya biasanya di depannya, saya kalau masih lead ya, saya mengartikan lead itu adalah seseorang yang belum membeli produk saya. Nah, jadi saya tuliskan di depan nama listnya, di depan nama kategori kontaknya, kalau di HP, itu adalah free, gitu ya, free. Saya tulis free, free apa, gitu ya, free, free nama lead magnetnya, free, free apa, terserah, pokoknya free, gitu ya. Itu yang pertama, cara paling mudah dan paling dasar. Cara yang kedua adalah mengelolanya adalah dengan cara menggunakan automation dari email, gitu ya. Saya nggak tahu nih Mas Gilang menggunakan email marketing service apa, tapi kemungkinan yang Mas Gilang gunakan harusnya ada. Karena fitur automation itu hampir semuanya punya kok di layanan email marketing. Jadi dengan fitur automation, kita bisa menjalankan sebuah metode di mana seseorang misalkan dia klik link, dia diarahkan ke sini,
klik link dia di delete, klik link dia dipindahkan ke list A dari B, dari A ke B. Terus misalkan dia buka email, open email, itu dipindahkan dari atau di copy dari list A ke list B. Dengan automation ini kita bisa merawat, contoh nih, kayak tadi, ini ada hubungannya dengan kualitas tadi akhirnya. Kayak tadi kita membuat produk penetrasi misalkan. Itu kan nggak bisa tiba-tiba juga jualan produk penetrasi. Gitu kan? Nah, kita butuh namanya automation tadi untuk memindahkan. Jadi siapa sih yang sering buka email misalkan. Nah, di situ di filter lagi. Kalau sudah dicek, oh ternyata ini yang sering buka email. Jadi yang sering buka email, kita cek lagi siapa yang sering klik link-nya. Kita buatin di sendiri. Kemudian kita pindahin dia, kita berikan penawaran produk penetrasi. Juga bisa. Nah, terus ada lagi cara yang lain, yaitu menggunakan sequencing email. Ya, sequence email itu biasa digunakan untuk cold market juga. Tapi warm ataupun hot juga ada yang menggunakan. Tapi kalau saya biasanya lebih sering menggunakan cold market. Jadi mereka yang belum kenal saya, mereka yang belum pernah beli produk saya, bahkan mungkin hater saya, itu saya buatkan sequence email. Jadi sequence email itu jadi dalam satu campaign sequencing itu ada misalkan 10 email misalkan. Misalkan ada 10 email. Jadi email pertama itu welcome email, email kedua itu terserah, pokoknya perkenalan-perkenalan gitu ya, yang intinya menjelaskan diri kita itu siapa, jualan produk apa, edukasi lah intinya. Nah, di akhir-akhir kalau mau jualan silakan. Itu adalah salah satu cara merawatnya. Ya. Dan yang terakhir adalah ini adalah cara saya ya, setiap hari mengirimkan email. Itu juga memperbaiki kualitas, ya. Kesalahan salah satu tadi kalau teman-teman mengirimkan membuka email dari saya tadi pagi, itu salah satu kesalahan fatal dalam email marketing yang di mana itu adalah opini saya sendiri. Di poin terakhir, itu adalah kesalahannya tidak pernah mengirimkan email. Ya. Begitu mengirimkan, langsung jualan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, terus apa bedanya dengan yang setiap hari jualan? Setiap hari jualan, mengirimkan email, terus dilihat sama orang, biarpun dia nggak membuka emailnya, tapi kan dia tahu, oh, mas ini tiap hari mengirimkan email nih. Nah, bedanya dengan dia yang tidak pernah nge-email, jarang banget mengirimkan email, begitu mengirimkan email, langsung jualan. Ya, kan sama aja. Kan kurang lebih gitu. Jadi, tiap hari mengirimkan email. Nah, masalah konten emailnya, terserah. Gitu ya, tergantung perspektif masing-masing. Oke? Jadi, kayak gitu Mas Gilang ya. Boleh satu pertanyaan lagi, Mas? Ya. Oke, kan gini Mas, kalau... 5 juga boleh Mas, 5 nggak apa-apa. Saya kasih bonus pisang goreng. Karena kan gini Mas, kalau di dunia affiliate itu kan niche market-nya kan banyak kan ya. Contohnya kayak desain, terus ke website, template desain, dan lain-lainnya lah Mas ya, tutorial gitu-gitu. Kadang kan kita kalau ngirim lead magnet kan biasanya yang berhubungan tentang nanti bakal produk yang kita jual kan Mas ya, misalkan. Nah, betul. Cuman masalahnya kan, di list saya ini berbagai macam niche market nih misalkan kan. Cuman masalahnya ketika kita bakal ikut produk kayak ada kreator produk mengeluarkan kontes affiliate gitu. Apakah semua list yang sudah dikumpulkan tadi mau saya blast semua atau cukup sesuai niche market-nya aja gitu Mas? Kayak gimana itu Mas? Oke. Bentar, saya ingin tanya. Jadi jawabannya adalah dengan sebuah pertanyaan. Mas Gilang, ketika pertama kali membangun list email, itu yang dibangun list emailnya adalah secara umum atau menggunakan niche? Secara umum sih, Mas. Berarti penggunaannya juga secara umum. Nah, itu adalah penjelasan simpelnya. Detailnya adalah begini. Jadi, kalau saya membedakan list email itu, list ya, membedakan dua kategori email, saya hanya membedakan dua kategori. Ya, yaitu free dan juga buyer list. Free itu adalah orang yang masuk ke dalam list saya, tidak membeli produk saya, tapi dia masuk ke dalam database saya. Contoh, misalkan kayak kemarin saya mau launching gampang jualan.
Nah, kan ada tuh orang mengisi email, ya kan? Nama dan email. Mereka kan masuk ke situ gratis. Nggak bayar. Nah, itu masuk ke dalam freebie list saya. Nah, kemudian ada orang beli. Nah, itu masuk ke bayar ke dalam bayar list saya. Cuman saya bedakan dua itu. Gitu ya. Nah, jadi simpel banget. Terus, terus kalau ngomongin niche product, itu gimana, Mas? Nah, kalau ngomongin niche product, dikembaliin lagi dengan pertanyaan saya tadi. Di awal, Mas Gilang, dev and develop, build list-nya, list building-nya ini dijalankan dengan sebuah prinsip secara umum atau niche market tertentu. Nah, kalau memang di awal, saya pokoknya dari awal ingin membangun list PowerPoint, misalkan. Saya ingin membangun list hanya WordPress. Nah, berarti ketika ada launching produk selain itu, kita promo pun bisa aja kan, kita tetap bisa promo. Tapi kemungkinan untuk konversinya itu juga kurang baik. Ya, mungkin Mas Gilang tahu siapa ya? Mas Rizal Arianto tahu nggak? Mas Rizal atau siapa lagi ya? Bentar. Misalkan Mas Haryoko, Yoko Bom. Iya, tahu. Nah, desain semua itu. Dua orang ini kan desain semua. Iya, betul. Kan? Terutama untuk Mas Rizal ini kalau nggak salah PowerPoint banget. Ya. Nih, Mas Rizal ini kalau promo produk saya yang PowerPoint itu bagus banget sales-nya. Tapi ketika promo produk saya selain PowerPoint, ya mungkin nggak dapat sales juga bahkan. Jadi, karena memang dari awal beliau membangun list-nya ya di PowerPoint gitu. Jadi, kalau kita bicara, saya punya list nih mas. List-nya kayak gini, kayak gini, kayak gini. ABC dan seterusnya deh ya. Terus ada launching produk dari seseorang. Entah itu digital, entah fisik, ataupun kontes dan sebagainya lah ya. Pokoknya saya pada intinya ingin promo. Itu gimana? Ya dikembaliin lagi. Kita dulu ketika mau membangun list itu pakai prinsip yang mana. Nah dari situ akhirnya kita tahu, oh berarti kemungkinan nih, kemungkinan kalau saya promo ini nggak dapat sales nih. Gitu. Kemudian kurang bagus nih. Oke? Jadi kurang lebih begitu Mas Gilang. Mau nambah? Udah cukup, udah terbuka. Oke. Yang lain, yang lain? Yang lain, waktu saya masih panjang nih. Kalau ada yang tanya, raise your hand aja langsung. Mana nih, yang lain? Bentar, saya lihat. Mas Yuda, siap? Oke, silakan Mas Yuda. Halo, Mas. Halo. Halo. Udah masuk suaranya, Mas. Gimana? Mas, yang iklusnya itu ada... Halo? Nggak ada suaranya, Mas? Sudah masuk kok suaranya. Silakan. Oh. Yang iklus email Mas Tiri itu, Mas? Ya. Itu cara organiknya diajarin juga, Mas? Cara organiknya tentu saja diajarin. Oke. Cuma nanya itu ya, Mas? Jadi... Bukan hanya di email mastery ya. Saya itu memang paling suka, ya pokoknya kembali ke prinsip saya secara pribadi ya. Ya kalau ada yang gratis, gratis dulu. Gitu. Baru nanti kalau mau ngiklan, silakan deh. Gitu. Tapi kan ya nggak semua orang punya budget. Kadang ada yang punya budget tapi nggak tahu cara ngiklan. Saya bisa ngiklan. Saya ada uang untuk budget ngiklan. Tapi nggak tahu cara ngiklan. Jadi nggak ngiklan, ya. Oh. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Langsung raise your hand. Gini-gini. Sambil saya cek di Facebook. Karena ini live di Facebook nih. Oke, mana nih? Mana nih? Oh.
Bentar. Gak ada yang raise your hand, gimana nih? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, jadi saya tinggal melanjutkan. Di mana, bentar, ini Mas Eko. Mau bertanya Pak Eko, silakan. Nah, oke, sudah saya unmute Pak. Silakan di unmute dulu ya. Mas Aditya. Ya, gimana Pak? Ini pertanyaannya di luar tema, tapi mungkin kesempatan ini saya bisa bertanya luas karena banyak sekali produk-produk Mas Aditya yang saya koleksi ya. Pak, di koleksi Pak ya? Siap. Saya koleksi dan saya pelajari semuanya Mas. Ya. Mungkin di antara member yang ini mungkin Pak saya paling banyak mungkin ya. Salah satunya yang mau saya tanyakan yang sampai sekarang belum saya akses itu Don For You Mas. Paket oh, ya. Saya Don For You itu nggak ada expired-nya kan ya? Nggak ada. Yes, itu doang Mas. Yang lainnya silakan dilanjut Mas. Karena banyak produk yang memang belum saya akses karena ya saya pertama sih tertariknya karena Mas Aditya memberikan tutorial itu sangat jelas lengkap. Saya sebagai orang tua ya kepengen belajar ya. Gitu Mas gitu. Monggo dilanjut Mas Aditya, makasih. Oke, sama-sama. Oh, ini ada pertanyaan di kolom komentar nih. Bagaimana cara mengoptimalkan list yang kita punya, Mas Taufan? Oke, mengoptimalkan list yang kita punya. Tuh. Jadi mengoptimalkan list yang kita punya itu dikembaliin lagi. Tadi ini ada hubungannya dengan Mas Gilang tadi sebenarnya, gitu. Jadi kembaliin lagi ketika kita awal membangun list itu kayak gimana prosesnya? Historinya ketika saya ingin membangun list email database sebanyak sekian, misalkan 10.000 misalkan. Nah, ketika awal itu gimana? Masa tiba-tiba ngebangun kan ada planningnya, gitu ya? Ada perencanaannya. Jangan sampai nggak merencanakan, gitu ya? Jangan sampai nggak ada planning. Masa saya nggak ada planning? Pokoknya saya langsung bikin aja. Masalahnya gini, yang bikin planning aja ada gagalnya, apalagi yang nggak pakai planning gitu. Itu masalah gitu loh. Jadi ya setidaknya itu ada, kalau memang di kertas itu ada coret-coretan lah gitu ya. Ada coret-coretan yang di mana itu menjelaskan action plan kita ke depannya mau ngapain dalam hal ini list building misalkan. Ya kita mau ngapain di dalam list building gitu ya. Kita mau cari apa gitu. Jadi kita mau cari list yang misalkan list yang pekerjaannya adalah seorang guru misalkan. Ya, kita harus mencari cara agar kita mendapatkan list seorang guru berarti, kan? Jadi dengan action plan yang jelas, kita bisa membuat semua itu lebih mudah. Tuh. Terus George Jonathan, Mas George. Pak George ya mungkin ya. Aduh, kopi saya dikerubungin semut nih. Padahal nggak ada gulanya. Oke, contoh produk penetrasi. Ya. Produk penetrasi itu gini. Saya mau jualan. Nah, ini sama aja bocorin rencana saya dong. Jadi cari contoh yang lain. Ya. Misalkan nih, saya mau jualan laptop, anggap aja laptop MacBook, kan mahal-mahal tuh, MacBook ya. Harganya kalau nggak salah minimal ya 10 juta. Nah, sebelum orang itu disuruh beli laptop, kita tawarin sesuatu yang murah dulu, yang masih ada kaitannya dengan Apple misalkan, mungkin... Kan logikanya begini, orang pakai MacBook berarti dia sudah pakai iPhone, kemungkinan gitu. Nah, jadi kita tawarin dulu AirPods misalkan. Atau Apple Watch, itu kan juga lumayan miring harganya. Atau mungkin kita misalkan mau jualan, apa ya,
Misalkan jualan kopi, misalkan ya, kopi, oke? Maksudnya kopi bubuknya, bukan kopi yang sudah di gelas ya. Nah, di situ, ya kita jangan langsung jualan kopinya. Tapi pertama, misalkan kita jualan sesuatu yang sifatnya murah, misalkan paduan cara mensangrai kopi, misalkan yang murah, misalkan gitu ya. Cara memilah kopi yang kualitasnya oke. Nah, itu jadi bisa dengan produk-produk penetrasi model seperti itu. Nah, kemudian bagi bagi teman-teman yang masih bingung, pada intinya begini, produk penetrasi itu adalah produk yang masih beririsan dan berhubungan dengan produk utama. Kalau saya mikirnya gitu konsepnya. Kalaupun tidak berhubungan, seenggaknya itu masih bisa dihubungkan secara tidak langsung begitu. Tuh, ya. Terus di sini karena sudah ini berapa menit ya? Kita live ya. Kok nggak ada rekamannya sih? Kok nggak ada rekaman? Nggak ada menitannya. Coba saya lihat di Facebook ya. Tahu cara ngiklan. Jadi nggak ngiklan. Ya. Sejam lebih nih, oke? Jadi karena sudah satu jam lebih, di sini saya ingin menawarkan kepada teman-teman untuk belajar bersama saya di dalam email mastery. Gitu ya. Di dalam email mastery ini nanti akan saya bahas dunia email marketing secara menyeluruh. Ya, gimana sih cara jualan di email, cara menjual produk melalui email, cara membangun list di dalam email mastery ini akan mengajarkan semua itu. Gitu ya. Jadi di dalam email mastery, teman-teman akan mendapatkan kurang lebih panduan sebanyak 59 video. Ya, 59 video yang dimana di dalam 59 video itu semuanya membahas dunia email marketing gitu ya, mulai dari basic paling dasar nih ya, paling dasar sampai yang paling advance gitu ya. Dimana di sini di dalam email mastery ini teman-teman nanti akan saya ajarkan untuk membangun list dari nol juga gitu. Nah, di dalam email mastery, teman-teman juga nanti mendapatkan live Zoom 3 sesi. Ya, jadi teman-teman nanti mendapatkan live Zoom 3 sesi, di mana 3 sesi itu setiap sesinya 120 menit atau 2 jam. Ya, ini adalah penampakan dari dashboard materi dari email mastery. Ya, yang berisi panduan-panduan video. 59 video itu nanti terbagi sebanyak kurang lebih 16 modul ya, 16 modul, ini 16 modul ya. Jadi di dalam email mastery teman-teman bisa langsung belajar dengan saya dan langsung mempelajari gimana sih cara mempromosikan produk dan gimana sih mendatangkan traffic dari email. Ya. Kalau kita biasanya ngiklan, kalau kita biasanya itu menghabiskan budget untuk endorsement mungkin, di sini teman-teman tidak perlu menghabiskan semua itu karena cukup menggunakan email marketing. Kenapa harus email marketing? Saya menggunakan email marketing itu sejak tahun 2015, seperti yang tadi saya jelasin, di mana namanya update algoritma, misalkan ya, kemudian apa lagi ya, misalkan ada update dari Gmail misalkan ya, itu hampir nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi jarang banget. Jadi kalau update algoritma dari email itu bisa dikatakan sangat-sangat jarang ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau beli email mastery, tinggal masuk ke emailmastery.id gitu ya. Di sini teman-teman bisa langsung membelinya dari sekarang. Ya, sekarang penjualannya sudah saya buka, di mana sekarang teman-teman bisa langsung membeli dengan harga termurahnya, yaitu Rp297.000. Ya. Nah, ini adalah harga termurah karena besok, besok nih, bukan besok, nanti jam 12 malam harganya sudah jadi Rp347.000.
ya. Jadi harga 297.000 ini sudah termasuk live sesi 3 kali Zoom, begitu juga dengan seluruh modul email mastery, dan juga ya, dan juga nanti teman-teman di situ juga akan mendapatkan bonus dari saya, yaitu berupa 100 email template. Jadi kalau langsung mau beli itu bisa langsung cek di chat ya, di chat ini saya kirimkan di sini ya, itu sudah saya kirimkan di chat linknya, jadi tinggal melakukan proses pendaftaran di sini teman-teman, langsung beli, nanti diisi datanya, langsung otomatis kode diskonnya email mastery, diskonnya 497.000, diskon ini berkurang 50.000 setiap harinya sampai tanggal 9. Jadi nanti ketika tanggal 9 itu dapat harga 497.000, bukan 297.000 lagi. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin dapat harga termurahnya bisa langsung membeli email mastery sekarang juga. Nih contohnya kayak gini, langsung dapat email dan ya, WA di atas. Bukan di bawah, ngomongnya dulu enggak ditanya. Bisa join ke dalam email mastery. Kabar buruknya adalah di sini saya ingin menunjukkan sebuah kabar buruk, ya. Oh ya. Berapa semuanya? Jadi kabar buruknya, gitu ya. Kabar buruknya ada sebuah grup waiting list yang berisi 249 orang, ya. Ini langsung saya tunjukin dan saya langsung tunjukin promosinya. Jadi cepet-cepetan nih ya, cepet-cepetan ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau kehilangan kesempatan, ini dia. Oke, jadi siapa cepat dia dapat. Dan kalau teman-teman menunda, bukan hanya nggak dapat slotnya, tapi teman-teman juga tidak akan mendapatkan harga termurahnya. Oke? Sementara itu, saya sambil ngecek di WA, dan silakan dilihat, yang masuk sudah sekian. Oke? Jadi kalau teman-teman menunda, selamat mendapatkan harga termahalnya. Oke? Semuanya sistemnya udah otomatis, jadi teman-teman tinggal transaksi langsung aktivasi. Kecuali mungkin, nah ini di luar kendali saya, kecuali kalau teman-teman transfernya ke BRI, itu adalah sebuah masalah, harus manual. Kenapa? Karena BRI mutasinya kadang bermasalah gitu ya. Nah kalau yang BCA mandiri insya Allah aman. Oke, jadi saya tunggu teman-teman di dashboard area bersama member-member yang lain yang sudah join juga hari ini langsung dapatkan harga termurahnya. Besok sudah naik 347.000, besok lagi naik 397.000, besok lagi naik 447.000, dan hari terakhir tanggal 9 Oktober sudah menjadi 497.000. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih teman-teman. Nanti reply ini akan saya posting di Facebook maupun di YouTube saya, jadi bisa dilihat kembali. Terima kasih, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.